Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk diri kita sendiri, untuk orang tua kita, untuk seluruh para guru kita, dan juga dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmunya bagi kita, membukakan pintu ma'rifahnya bagi kita, dan juga memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan seluruh ilmu yang pernah kita pelajari, dan memberikan kebersihan hati kepada kita sehingga seluruh amal perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustofa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji satu buah hadis di mana amanah yang diberikan oleh pengurus masjid kepada Al-Fakir yaitu untuk mengkaji dengan tema-tema akidah dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan keimanan kita dan memperkuat keteguhan dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Al-Fakir pikir, kita harus menggunakan buku apa? Kalau tema akidah ini temanya panjang sekali, maka Al-Fakir lebih memilih untuk mengkaji melalui hadis-hadis yang berada di buku yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, yaitu kitab Arba'in Nawawi. Dari awal hadis sampai kepada akhir hadis nanti, dan semuanya itu terkait tentang seluruh kehidupan kita dari awal hingga akhir. Bahkan di dalamnya juga dikaji tentang akidah, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rukun iman, rukun Islam, dan seluruhnya. Baik, sebagai pembuka, kitab Arba'in ini 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, dan ini rahasia antara kita, sebenarnya bukan 40 hadis tapi 42 hadis. Jangan bilang-bilang Pak ya, kalau ada lebihnya 2. Jadi ini jumlahnya 42 hadis. Jadi para ulama mengumpulkan, ini Imam An-Nawawi mengumpulkan, maka yang menjelaskan 40 hadis ini, Imam Nawawi itu mazhabnya Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu ada 2 mazhab. Mazhab lama dan mazhab baru. Mazhab yang lama itu ada di Baghdad dulu, diajarkan di sana oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau membuka madrasah mazhab pertama itu di Makkah, di depan Masjidil Haram, itu majelis pertama beliau. Setelah itu dibawa ke Baghdad. Maka Baghdad sampai ke Iran dulu itu mazhabnya Syafi'i. Dan itu mazhab Imam Syafi'i yang lama. Sebelum terjadi fitnah di Baghdad, Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Maka pendapat Imam Syafi'i yang berada di Mesir itu pendapat yang berbeda dengan pendapat beliau di Baghdad. Maka ini disebut dengan mazhab baru. Yang mengumpulkan buku ini, mazhab Imam Syafi'i yang lama dan baru, itu seorang putra Betawi terbaik. Namanya Kiai Nahrawi di Kuningan sini. Beliau sudah wafat, gitu kan. Beliau mengumpulkan kedua madhab tersebut, dikumpulkan jadi satu buku. Dan yang menggabungkan dua madhab tadi, madhab lama dan madhab baru, digabungkan, dinikahkan jadi satu sehingga tidak ada perbedaan, itu adalah Imam An-Nawawi ini.
Meskipun yang mengumpulkan Imam Nawawi yang menjelaskan banyak sekali dari seluruh madhab, dari seluruh madhab. Dan ini mengumpulkan 40 hadis dalam satu buku, itu hadisnya dhaif, bahkan dengan seluruh jalurnya itu lemah. Jadi jalur yang lemah-lemah tadi dikumpulkan tetap lemah, tapi tetap diamalkan oleh para ulama, bahwa mengumpulkan 40 hadis yang itu riwayat dari Rasulullah itu lemah, tetap diamalkan dengan mengumpulkan 40 hadis dalam satu buku. Siapa yang pertama kali mengumpulkan 40 hadis dalam satu buku? Menurut penelitian Imam Nawawi, yang pertama kali mengumpulkan 40 hadis dalam satu buku di mana landasannya itu adalah hadis yang lemah, itu imam besar namanya Imam Abdullah Ibnul Mubarak, yang meninggal pada tahun 180 Hijriah. Salaf atau bukan? Salaf kan? Karena meninggalnya 180 Hijriah. Maka kalau ada orang mengatakan hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan, maka dia tidak mengikuti salaf. Kenapa? Ini sudah dicontohkan oleh Imam An-Nawawi. Maka banyak orang-orang yang mengkaji kitab Arba'in Nawawi, tapi mukaddimahnya tidak dibaca. Kenapa pengantarnya tidak dibaca? Karena pengantarnya menunjukkan bahwa mengamalkan hadis dhaif itu sunnahnya para salaf. Maka langsung, hadis pertama seolah-olah mengikuti Imam Nawawi, padahal mukaddimahnya tidak dibaca, bahwa mengamalkan hadis dhaif itu sunnahnya para salaf. Yang pertama kali mengamalkan arba, mengumpulkan 40 hadis adalah Imam Abdullah Ibnul Mubarak yang meninggal tahun 180 Hijriah. Ya, ini ringkasan dari pengantarnya Imam An-Nawawi dalam 40 hadis. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang pertama dengan sanad yang tersambung, dengan silsilah yang tersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad kita tersambung membaca kitab ini. Dari siapa? Al-Fakir membaca kitab Arba'in Nawawi ini kepada beberapa guru. Ini salah satunya tulisan beliau di sini. Ini tulisan Syekh Abdul Mun'im Al-Hasani dari Maroko. Kami diijazahkan Arba'in oleh beliau, oleh Syekh Zakaria Yahya At-Talib Al-Husaini. Beliau sekarang penerus atau pengampu majelis di rumah Syekh Muhammad Yasin Padang di Makkah sampai sekarang. Itu Syekh Zakaria Yahya At-Talib Al-Husaini. Kemudian dari Syekh Yahya Al-Gautsani, dari Kiai Haji Ahmad Marwazi di Kuningan sini, dan juga banyak lagi guru-guru kami yang lain yang kami meriwayatkan dari beliau, semuanya tersambung sampai kepada Imam An-Nawawi, dan dari Imam An-Nawawi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanad yang tersambung kepada Imam An-Nawawi, beliau mengatakan, An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu taala anhu, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Umar khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Sayyidina Umar ini memiliki posisi yang amat sangat tinggi sekali di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar. Maka di dalam ilmu hadis itu ada kata sami'tu, sami'na. Sami itu artinya aku mendengar, aku telah mendengar. Artinya beliau mendengar. Maka terkadang beliau mendengarnya sendiri. Beliau mendengarnya sendiri. Kalau sami'na, kami mendengar, artinya bersama-sama. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Di beberapa riwayat kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, di beberapa riwayat dikatakan alal mimbari, di atas mimbar. Artinya Rasulullah sedang khutbah. Tapi hadis ini tidak ada yang meriwayatkan dari para sahabat melainkan Sayyidina Umar. Aneh kan? Rasulullah di atas mimbar, kok yang meriwayatkan cuma Sayyidina Umar? Jangan-jangan Sayyidina Umar ngarang ini. Bukan seperti itu.
Karena para sahabat itu mencukupkan. Ketika sudah ada satu yang menyampaikan dan semuanya tahu, maka dicukupkan dengan satu orang saja yang menyampaikan. Maka terkadang ada beberapa hadis yang meriwayatkan banyak. Karena apa? Karena semuanya menyampaikan. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu harus dibarengi dengan niat. Wa innamalikul limri'in ma nawa. Dan sesungguhnya untuk setiap orang ma nawa, apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang niat hijrahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka hijrahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia. Dunia yang didapatkannya, awim ra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya kepada apa yang dia tujukan atas hijrah tersebut. Rawahu Imam al-Muhaddithina. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam dari para ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibnul Mughirah ibnul Bardizbah al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Dan juga wa Abul Husain Muslim ibnul Hajjaj ibnu Muslim al-Kushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihaihima alladhaini huma asahul kutubil musannafati. Yaitu Abu Husain, Imam Muslim, dalam kedua kitab sahihnya, yaitu kitab sahih Bukhari dan kitab sahih Muslim, yang keduanya adalah kedua kitab yang paling sahih yang pernah ditulis oleh manusia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama memiliki sunnah. Ini ulama hadis. Sunnahnya apa? Sunnahnya adalah memulai seluruh kitabnya dengan hadis niat ini. Imam Bukhari memulai kitabnya dengan hadis niat. Imam Muslim memulai dengan hadis niat. Dan banyak lagi ulama-ulama hadis lain memulai seluruh kitab hadis yang beliau tulis itu dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa demikian? Dengan harapan bahwa niat beliau menulis kitab tersebut itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan faman kanat hijratuhu ilallah. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan karena rasulnya, kepada Allah dan kepada rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan kepada rasulnya. Maka niat di sini posisinya penting sekali. Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan, imam tadi yang mengamalkan hadis dhaif, mengumpulkan 40 hadis, beliau mengatakan rubba amalin saghirin yu'azzimuhun niyyah, yaitu betapa bagusnya amal perbuatan kecil tapi dibesarkan oleh niat, diagungkan oleh niat. Warubba amalin kabirin yusaghiruhu an-niyah. Dan ada amal perbuatan besar yang dikecilkan oleh niat. Maka di sini tidak ada takaran yang dikatakan bahwa amal tersebut diterima oleh Allah melainkan niat. Maka hadis niat ini masuk ke seluruh bab. Mau masuk ke bab apa? Semuanya masuk. Mau berangkat ke masjid, niatnya apa? Niatnya apa? Saya berangkat ke masjid nih, sholat subuh, niatnya apa? Dapat amplop dari Masjid Hakul Yakin. Maka yang saya dapatkan amplop. Dan yang tahu niat saya siapa? Siapa yang tahu niat saya? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi saya mengira saya ikhlas, ternyata saya tidak ikhlas. Maka para ulama
meletakkan hadis niat ini di awal. Kenapa di awal? Nah, ini niat ini letaknya di mana? Ini di ihsan. Kalau kita membahas Rasulullah nanti ada hadis setelahnya. Itu agama Islam ini dia memiliki beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah rukun Islam. Bagian yang kedua adalah rukun iman. Bagian yang ketiga adalah ihsan. Ihsan inilah niat. Loh, kenapa itu para ulama soleh, salafus soleh tidak pernah menuliskan tentang niat. Karena apa? Karena beliau itu sudah ikhlas. Imam Syafi'i yang dibahas fikih hadis, Imam Malik yang dibahas fikih hadis, gak pernah membahas tentang niat, jarang. Kenapa? Karena beliau sudah selesai dengan itu, makanya menghasilkan pemahaman-pemahaman yang jernih dari Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kita kalau duduk di sini, ini terlebih yang duduk di depan, kalau niatnya belum bersih, mending kita pulang. Mending gak usah belajar, kita kerja saja. Kerja untuk apa? Untuk nyari dunia, kan sudah jelas nyari dunia. Daripada kita duduk di sini dengan niat, wah ini kalau duduk di sebuah majelis itu malaikat itu datang dan mendoakan kita semuanya begini begini begini. Padahal niatnya apa? Biar dibilang alim. Biar dapat menyalahkan orang lain. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apapun perbedaan kita, kita akan duduk saling mencintai. Bukankah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk memasukkan sebanyak mungkin umat manusia ini ke dalam surga? Siapa yang dapat mengumpulkan kita? Yang mengumpulkan kita ya harus karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niat ini posisinya penting sekali. Niat ini posisinya penting sekali. Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebelum penciptaan langit, bumi dan segala isinya, Allah menciptakan 7 malaikat. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Duhaim dalam kitab tafsir beliau bahwa Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Siapa Sayyidina Mu'adz? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke Yaman. Dan ketika Sayyidina Mu'adz berangkat menunggangi kuda, itu yang menuntun kudanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Yang menuntun itu Rasulullah. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau mengantarkan Sayyidina Mu'adz berangkat ke Yaman? Mu'adz, sepertinya ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Bayangkan. Kita bayangkan ketika kita berangkat kerja diantar oleh istri kita, anak kita, kemudian kita mengatakan ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Bagaimana sedih kita. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan demikian. Tapi mau bagaimana lagi? Ini perintah dari Rasulullah untuk berdakwah ke Yaman. Beliau ditanya oleh seorang laki-laki, Sayyidina Mu'adz ini, sampaikan kepadaku sebuah hadis yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mu'adz langsung menangis terseduh-seduh. Bahkan laki-laki tersebut mengatakan, saya kira dia enggak akan berhenti nangis. Kenapa? Karena disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dia cintai, yang mengantarkan terakhir kali setelah kembali beliau dari Yaman, yang ditemukan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orangnya sudah enggak ada. Tinggal makamnya. Berapa banyak di antara kita yang ketika ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipikirkan hajat saja. Enggak nangis di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu dan kita belum melihat beliau.
Ini Sayyidina Mu'adz menangis. Kemudian beliau berhenti dan menceritakan tentang penciptaan malaikat tadi. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, ini sabda Rasulullah, Allah menciptakan 7 malaikat sebelum penciptaan langit dan bumi dan seisinya. Apa tugas malaikat ini? Allah meletakkan setiap malaikat, menugaskan setiap malaikat ini di setiap langit. Bukankah langit itu ada 7 tingkatan? Setiap tingkatan ada malaikat penjaganya. Siapa 7 malaikat tadi? 7 malaikat itu penjaga langit. Siapa itu? Itu bisa jadi yang menanyakan ketika kepada Rasulullah ketika beliau Isra Mi'raj. Siapa kamu? Kamu bersama siapa Jibril? Saya bersama Muhammad. Kemudian diizinkan masuk. Apa tugas malaikat ini? Tugas malaikat ini sensor, Pak. Atau screening. Jadi sensor screening malaikat itu ada di setiap langit itu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disensor, apa yang discreening? Amal perbuatan kita. Jadi malaikat pencatat amal perbuatan kita dari pagi sampai sore baru setoran. Loh, memang Allah butuh disetor. Kalau enggak disetor Allah enggak tahu. Enggak. Wa huwas samiul alim. Maha mendengar lagi maha mengetahui. Catatan itu hanya untuk kita. Kita kan yang butuh bukti. Kata Allah gak butuh bukti. Allah sudah tahu segalanya. Allah sudah tahu segalanya. Maka ini pembahasannya tentang takdir. Nanti kita bahas. Tapi bukan di kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang niat. Jadi malaikat pencatat amal perbuatan manusia dari pagi sampai sore, kemudian sore naik sampai di langit pertama. Dia membawa amal perbuatan manusia yang terang benderang seperti cahaya matahari, ada yang seperti bulan, ada seperti bintang, ada pokoknya itu amal perbuatan soleh manusia. Dibawa ke langit pertama, kata malaikat langit pertama apa? Lemparkan amal perbuatan ini ke wajah orang yang mengamalkan. Kenapa? Karena dia masih melakukan ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu menggunjing, menceritakan keburukan saudara kita padahal saudara kita tidak ada di sisi kita. Kalau dia dengar dia pasti tidak suka. Itu disebut dengan ghibah. Berapa banyak sekarang yang ghibah? Tapi justru yang ghibah itu sekarang yang laris. Coba cek di televisi. Alhamdulillah kita semuanya tidak nonton televisi sekarang karena nonton HP. Coba kita lihat di HP. Itu semuanya istrinya gunjingan, menceritakan keburukan orang lain. Kita belum nyampe ke atas, malaikat yang nyatet saja sudah tahu itu. Itu kalau kita seperti sekarang, kondisi kita sekarang. Artinya apa? Belum diangkat saja sudah ditolak oleh pencatat. Gitu kan. Nah ini kita menggunjingnya itu enggak, tidak diungkapkan artinya kan, sampai malaikat ini mencatat. Itu sebagai perbuatan baik, tapi kemudian dibawa ke langit pertama, di screening tidak bisa. Amal perbuatan kan tidak kelihatan. Loh, memang corona kelihatan. Pertama kita tesnya pakai darah, ternyata itu enggak valid. Setelah itu antigen, baru setelah itu naik ke PCR. Itu kan enggak kelihatan. Buktinya kemudian bisa nampak penyakit itu. Kalau amal perbuatan bagaimana? Ini malaikat yang pertama. Ini bagaimana bisa tembus ke yang ketujuh? Ini langsung saya lompat. Karena hadisnya itu panjang sekali. 1.5 halaman. Itu menceritakan kejadian di setiap langit. Sampai ini ada yang tembus, Bapak. Dari langit ke-6 sampai ke langit ke-7. Malaikat yang mengantarkan jumlahnya 3.000 malaikat. Amal perbuatannya semuanya amal perbuatan baik. Dari sholat, haji, umroh, sedekah, nafkah, zakat. Sampai yang terakhir, wara'. Al-wara'u. Wara' itu artinya apa? Meninggalkan dunia. Zuhud atas dunia. Itu wara' namanya. Itu wara'.
Tapi malaikat yang ketujuh mengatakan, tidak, lemparkan perbuatan ini ke wajah orang yang mengamalkan, karena dia tidak menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tutup hatinya. Na'udzubillah. Kita seolah-olah sufi, meninggalkan dunia, zuhud, terus gak mau dunia, pakaian biasa saja. Nah, kita pakai pakaian biasa saja itu karena apa? Biar dibilang zuhud. Masya Allah, orang ini kaya raya, tapi pakaiannya beli di pinggir jalan. Biar dibilang seperti itu. Atau kita menggunakan pakaian yang bagus, kemudian menunjukkan. Itu ketakaburan namanya. Jadi bedanya tipis kalau sudah niat ini. Bedanya tipis. Maka kemudian malaikat tadi memerintahkan tutup hatinya. Kalau sudah ditutup hatinya artinya apa? Gelap. Kalau sudah gelap, dia merasakan niat dia itu seolah-olah karena Allah, padahal bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ditutup hatinya. Kalau sudah ditutup hatinya, na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Maka kita banyak menemukan beberapa hal yang kontradiksi secara zahir dari amal perbuatan siapa? Amal perbuatan para ulama kita. Amal perbuatan para ulama kita. Kita pernah ceritakan di sini Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, pengasas tarekat Syadziliyah. Beliau kaya raya, pakaiannya mewah, kudanya yang paling mahal, gitu kan? Kemudian mendatangi pemerintah ketika itu. Yang diminta apa? Agar muridnya yang jadi pegawai negeri dinaikkan gajinya. Lahannya banyak, ladangnya banyak, bisnisnya banyak, tapi yang diajak zuhud. Dia mengajak kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, sampai ada yang protes kepada beliau. Tidak ada ulama sufi itu yang pakai pakaian sebagus kamu. Apa jawaban Imam Syadzili? Imam Syadzili mengatakan, pakaianku ini mengatakan alhamdulillah. Segala puji dan syukur atas Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pakaianmu itu mengatakan bersedekahlah kepadaku karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karena ingin disedekahi orang, dia pakai pakaian yang tidak layak. Berapa banyak guru kami? Kami punya guru namanya Syekh Muhammad bin Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kattani. Beliau sekarang di Alexandria, di Kairo. Beliau rumahnya kecil, petak kecil. Hanya ada ruang tamu, kamar beliau, dan kamar mandi. Tapi murid-muridnya menawarkan, bagaimana kalau saya berikan pesawat pribadi? Pakaiannya Masya Allah. Tapi ketika kita masuk ke rumah beliau, sederhana. Jadi beliau ingin menunjukkan, apa? Saya berpakaian kayak gini, saya menghormati ilmu Allah yang akan saya sampaikan. Jadi bukan karena apa? Maka Imam Syadzili seperti itu mengajak kepada kita. Maka ketika kita memiliki, diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harta, kekayaan, dunia, jadikan itu sebagai titipan Allah, yang ketika kita menggunakannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan menggunakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa untuk kesombongan. Demikian juga sebaliknya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan kita di posisi yang kekurangan di dunia, maka cukupkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukuri apa yang kita miliki. Maka ar-ridha bil mawjud itu adalah salah satu maqam, kedudukan, keimanan yang amat sangat tinggi bagi seorang hamba. Kalau demikian, tidak ada itu hasad, tidak ada itu hasud, tidak ada itu iri dengki. Semuanya saling mensyukuri kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka untuk sampai kepada Allah, amal perbuatan itu harus dilandasi dengan niat. Dengan niat. Dan kemudian, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin, atau karena perempuan, yang kihuha, yang dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia niatkan untuk hijrah tersebut. Hijrah untuk dunia boleh tidak? Tidak boleh. Hijrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau kita sudah hijrah, oh hijrah karena pekerjaan, bukan karena pekerjaan. Tapi dengan pekerjaan tersebut kita bisa hidup, kemudian kita bisa menghidupi dan hidup dan penghidupan kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niatnya harus dibalik. Niatnya kepada tujuan yang akhir. Usai ada tugas keluar kota. Tugas keluar kota untuk apa? Untuk pekerjaan kita? Bukan. Tapi pekerjaan kita itu adalah sebab yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa hidup dan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya harus seperti itu. Maka di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kisah, yaitu disebut ini Muhajiru Ummi Qais. Orang yang hijrah karena ibunya Qais. Jadi hijrah dari Mekah untuk ngejar ibunya Qais untuk dinikahi. Dari Mekah ke Madinah. Awalnya seperti itu. Tapi ternyata sahabat yang hijrah untuk Ummi Qais ini, dia melamar ibunya Qais tadi untuk menikah. Tapi oleh ibunya Qais ditolak. Syaratnya cuma satu, kamu hijrah bersamaku ke Madinah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia hijrah kemudian menikah dengan Ummi Qais dan alhamdulillah Islamnya bagus. Islamnya bagus. Artinya kalau sudah bagus seperti tadi, apakah niatnya itu karena Ummi Qais? Bukan. Ummi Qais menjadi sebab dari apa? Dari hijrahnya orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas. Tapi ikhlas atau tidak ikhlas itu karena Allah Subhanahu wa taala, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka kita di sini baru paham kenapa Sayyidina Mu'adz itu menangis tersedu-sedu. Karena beliau pun tidak tahu amal perbuatannya itu diterima oleh Allah atau tidak. Maka sekarang apakah seluruh amal perbuatan kita yang telah kita amalkan ini itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang bisa kita lakukan hanya istighfar kepada Allah. Bisa jadi ada niat-niat yang menyusup ke dalam hati kita sehingga amal tersebut tertolak. Bagaimana kalau pernikahan kita itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Maka keluarga kita yang kita bangun itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Anak kita yang kita lahirkan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Keturunan kita yang akan melanjutkan perjuangan kita itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan? Istighfar. Maka istighfar itu obat dari segala sesuatu, obat dari segala penyakit. Kalau kita mulai dari sekarang untuk memperbaiki niat kita, maka insya Allah yang telah lalu itu akan Allah putihkan. Karena apa? Karena istighfar dan taubat kita. Ini kalau sudah niat, sulit sekali. Maka kalau sudah urusan niat, kita tidak butuh menilai orang lain. Niat itu kita kembalikan kepada diri kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebelum keluar rumah baca bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita lafal saja. Belum kita masukkan ke dalam hati. Toh buktinya setelah keluar rumah kita masih korupsi. Toh setelah keluar rumah kita masih menggunjing orang. Setelah keluar rumah kita masih merasa paling alim. Setelah keluar rumah kita justru baru diuji oleh Allah lampu merah sedikit,
mobil sama mobil hadap-hadapan di perempatan sudah tengkar semuanya, maki-makian semuanya, itu baru lampu merah. Bagaimana kalau di hadapan kita nanti mungkar nakir? Berani kita maki-maki mungkar nakir? Wah, dia udah nggak akan nanya lagi tuh malaikat mungkar nakir, langsung saja, udahlah, ngomong saja kamu sendiri. Saya nggak mau nanya. Kita baru diuji dengan kehidupan, yang semuanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita bawa mobil, baru bawa motor, ada orang nyebrang kita nggak mau ngalah. Ini Al-Fakir pernah dulu, waktu jadi mahasiswa baru di Mesir, itu kami mau nyebrang, mau ujian. Dari angkot, taksi, bus, gak ada yang mau ngasih kita nyebrang. Gak ada yang mau kasih kita nyebrang, padahal kita sudah terburu-buru. Terus setelah itu ada mobil Mercedes S berapa gitu, lewat. Pengemudinya muda, ganteng, pakai jubah, di tangan kiri, tangan kanannya pegang tasbih. Kemudian dia dengan tenang ngerem dari jauh, seret, berhenti. Setelah itu dia ngangkat tangannya. Masya Allah, sudah naik Mercedes, ganteng, zikiran, di dalam mobilnya ada Al-Quran. Mempersilahkan lagi, itu kan akhlak. Kita sudah melihat dari situ, kita sudah melihat apa? Itu bukan orang biasa. Itu dia sedang menunjukkan, ini loh Rasulullah dulu. Rasulullah itu seperti ini. Maka kita bisa tidak berbuat seperti itu, sedangkan di hati kita itu masih dunia. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa kita akan menunjukkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum apa? Sebelum kita membersihkan hati kita. Kalau sudah hati kita bersih, kapan kita bersih? Tidak ada yang bisa bersih. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, itu tidak ada yang dijaga oleh wahyu. Tidak ada yang dijaga oleh wahyu. Maka tugas kita adalah untuk memahami wahyu. Memahami wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bentuknya? Al-Qur'an dan hadis. Maka para ulama-ulama besar itu dapat memahami Al-Qur'an, memahami hadis, kemudian menghasilkan hukum, berijtihad, itu karena hatinya bersih. Kemudian memiliki kemampuan untuk memahami. Kita hati pun enggak bersih, kemampuan untuk memahami juga enggak. Al-Qur'an dan hadis dikuasai sendiri. Akhirnya kita tengkar. Tidak selesai. Dia mengatakan, ini Al-Qur'an dan hadis. Padahal itu pemahaman dia atas Al-Qur'an, pemahaman dia atas hadis. Secara tidak langsung dia mengatakan, saya ini Rasulullah yang paling paham Al-Qur'an, paling paham hadis. Seperti itu kan, secara tidak langsung. Yang berbeda dengan saya, berbeda dengan Rasulullah. Na'udzubillah. Karena apa? Karena hati kita belum bersih. Maka yang pertama kali kita bersihkan adalah hati kita. Hati kita. Bagaimana cara membersihkan hati? Cara membersihkan hati yang paling cepat adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena contoh yang paling hebat dalam membersihkan hati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya perasaan tidak? Punya. Ketika hijrah, diperintahkan oleh hijrah, Rasulullah sampai kepada pertigaan jalan, namanya Juhfah. Nah, di Juhfah ini, satu jalan menuju ke Makkah, satu jalan menuju ke Madinah. Nah, ketika Rasulullah sampai di pertigaan ini, Rasulullah itu hatinya itu kangen ke Makkah. Punya perasaan tidak? Punya perasaan. Tapi kemudian karena kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'a"
Muhammad, sesungguhnya zat yang mewajibkan kepadamu wahai Muhammad untuk melaksanakan seluruh yang ada di Al-Qur'an, la radduka ila ma'ad, akan mengembalikanmu ke tempat kembalimu. Apa? Mekah. Jadi baru mau hijrah Allah sudah berjanji kepada Nabi Muhammad, nanti kamu saya kembalikan lagi ke Mekah. Akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Tapi sudah janji kan Allah? Sudah janji artinya akan memenuhi janji enggak Allah? Itu sudah wajib bagi Allah. Sifat wajib Allah itu memenuhi janji tadi. Allah akan memenuhi. Kapan? Kapan Allah memenuhi janjinya? Kalau kita maunya, Allah kan berfirman di dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Kita berdoa sekarang, ya Allah berikanlah pemahaman kepada kami ya Allah atas apa yang kami pelajari. Pengennya kita langsung faham. Allah menciptakan sebab, bapak-bapak. Maka setelah itu janji Allah itu akan dipenuhi dengan sebab-sebab yang dilahirkan secara kasat mata. Tapi seluruh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu dibimbing oleh wahyu. Setiap kali ada pilihan, Rasulullah ditunjukkan oleh wahyu. Begini, 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 begini. 6 tahun setelah itu, Nabi Muhammad diperintahkan untuk umroh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika diperintahkan oleh untuk umroh, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah langsung umroh, langsung pakaian ihram. Tapi mengutus mata ke Quraisy. Lihat coba respon mereka bagaimana. Oh, mereka menyiapkan bala tentara untuk perang. Oh, artinya masih menolak. Lanjutkan enggak? Perintah Allah lanjutkan, lanjutkan. Setelah sampai di Hudaybiyah, terjanji perjanjian Hudaybiyah yang membatalkan umrohnya Rasulullah dan para sahabat yang jumlahnya ribuan, tidak jadi umroh. Artinya membatalkan umroh. Kalau batal umroh harus nyembelih. Sudah berapa ribu yang disembelih? Biaya berangkat berapa? Ini Allah gimana sih nyuruh kita umroh kok gak jadi umrohnya? Masa Allah gak tahu kalau ini gak akan jadi? Mending kan gak usah umroh. Itu perhitungan kita. Sama dengan saudara-saudara kita. Sudah berangkat, ngumpulkan uang di corona gitu kan. Berangkat ke sana, ternyata di sana hanya untuk karantina. Karantina 10 hari. Setelah itu umroh sehari cuma bisa sekali. Ini umroh atau karantina? Itu sudah takdir Allah. Yang memang takdirnya seperti itu. Artinya ada hitung-hitungan kita tapi kemudian gak terjadi. Yang berhak menghitung itu Allah bukan kita. Kita hanya berhak berusaha. Kemudian kembali. Setelah kembali itu skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas, ikhlas. Karena dibimbing oleh wahyu. Siapa di antara kita sekarang yang dapat wahyu? Jangan wahyu lah, ilham. Siapa yang dapat ilham? Kalau ada orang dapat ilham kemudian ngomong-ngomong itu sudah pasti enggak. Ilham itu enggak boleh diomongkan. Kalau ilham diomongkan kebanyakan itu dukun. Artinya bukan ilham. Maka ilham dari mana? Ilham dari malaikat? Atau ilham dari setan? Atau dari jin? Bagaimana membedakannya? Bagaimana kita bisa membedakan ilham dari Allah, ilham dari malaikat, ilham dari setan, ilham dari jin kalau di hati kita masih kotor? Tidak bisa. Bagaimana membersihkan hati itu? Maka membersihkan hati itu banyak sekali perangkatnya yang harus kita lakukan. Dan para ulama menyebut ilmu hati ini dengan ilmu tasawuf atau dengan ilmu akhlak. Bukan akhlak dengan sesama manusia, tapi akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam interaksi di dalam kehidupan kita. Baik itu terkait ibadah kita kepada Allah atau ibadah kita yang berkaitan dengan manusia. Artinya semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ringkasan dari ikhlas. Itu ringkasan dari ikhlas. Maka banyak buku yang harus kita baca. Misalkan Ayyuhal Walad milik Imam Al-Ghazali tipis. Setelah itu naik lagi. Ini untuk masalah niat ini.
naik lagi kepada Bidayatul Hidayah. Setelah itu naik lagi ke Ihya Ulumuddin. Untuk memahami kehidupan bagaimana itu ikhlas baca Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan buku-buku lain yang itu isinya adalah membersihkan hati, membersihkan hati, membersihkan hati, membersihkan hati. Intinya apa? Intinya adalah ketika intinya adalah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Sayyidina Abdullah bin Abdissalam, seorang Yahudi yang ingin masuk Islam. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Siflana rabbak." Sebutkan sifat-sifat Tuhanmu. Jadi dia menguji Nabi Muhammad, bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah benar Nabi Muhammad ini Nabi? Nabi Muhammad langsung jawab, tidak. Nabi Muhammad nunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sekarang ditanya, langsung jawab, langsung jawab. Minimal buka HP dulu sama Google, dengan nanya ke Google. Setelah itu baru kita jawab, seolah-olah kita sudah paling mengerti. Nabi Muhammad nunggu wahyu. Maka kalau kita ditanya, tanya dulu Al-Quran, tanya dulu hadis. Kalau tidak faham Al-Quran, tidak faham hadis, bertanya kepada yang faham Al-Quran, bertanya kepada yang faham hadis. Siapa itu? Itu para ulama. Itu para ulama. Maka Nabi Muhammad menunggu wahyu. Ketika wahyu itu turun, ternyata yang diturunkan adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Maka guru kami Kiai Haji Ahmad Marwazi pernah bertanya kepada ulama-ulama di Makkah, bahkan ingin ngaji kitab Tauhid. Kitab Tauhid itu perdebatan Allah itu di mana, Allah itu punya sifat ini, punya sifat itu, ditolak berkali-kali. Sampai akhirnya diterima. Diterima, kemudian ayo datang ke rumah, belajar. Belajar apa? Belajar Tauhid. Ya, datang beliau ke rumah, kemudian syekhnya bilang, ayo baca, baca surat Al-Ikhlas. Setelah baca surat Al-Ikhlas sudah, itu cukup tauhid bagi kamu. Baca surat Al-Ikhlas. Jadi yang diwahyukan kepada Allah untuk Nabi Muhammad atas pertanyaan Abdullah bin Abdussalam, seorang Yahudi tadi itu, dia apa? Adalah surat Al-Ikhlas. Setelah dibacakan surat Al-Ikhlas, karena Abdullah bin Abdussalam ini adalah orang yang faham Taurat, faham Injil, ulama di orang Yahudi, maka dia langsung mengucapkan dua kalimat syahadat karena faham surat Al-Ikhlas. Setelah itu menyembunyikan keislamannya dan bersembunyi di Madinah. Dan beliau masih keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Ganteng pasti. Kita akan lihat gantengnya. Kita lihat ganteng atau cantiknya. Itu adalah tentang ringkasan dari keikhlasan membersihkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal perbuatan kita, baik amal perbuatan kita yang berkaitan dengan dunia ataupun yang berkaitan dengan akhirat dan agama kita. Dan Allah menampakkan dalam hati kita ketulusan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian dianugerahkan kemampuan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara lahir ataupun secara batin, sehingga Allah mempersatukan kita dalam kecintaan tersebut di dunia sebelum di akhirat, dan kelak di akhirat Allah mempertemukan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak Rasulullah memegang kita, memeluk kita, ya minimal kita megang bajunya lah, atau megang sorban beliau. Kalaupun tidak bisa, ya kita megang tangan orang yang memegang sorban beliau. Gitu kan? Kalau nggak bisa lagi, ya pokoknya dalam barisan beliau lah gitu. Dalam barisan beliau. Dalam barisan beliau, karena apa? Karena kunci surga itu di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan saya yang megang kunci surga di masa sekarang, jangan dipercaya. Karena kunci surga itu ada di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada yang bisa dimanfaatkan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.